Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian diberikan berkah kesehatannya dan dimudahkan rezekinya. Hari ini saya mau unboxing Mikrotik RB750 yang saya beli dari online seharga Rp50.000. Menurut si penjual, Mikrotik ini mengalami mati total, makanya dijual dengan cukup murah. Langsung saja kita bongkar dan kita lihat apa saja yang ada di dalam box ini. Setelah saya bongkar, saya mendapatkan satu buah power supply beserta mikrotiknya ya. Ini dia penampakannya. Terlihat segel juga masih utuh. Akan langsung saya bongkar dan saya lihat mainboardnya. Apakah pernah diservis atau masih perawan? Saat saya amati, bagian komponen memang belum pernah di servis ya, terlihat dengan solderan yang masih bawaan pabrik. Akan langsung saya coba menancapkan power supply dan melihat apakah berfungsi atau tidak. Ketika power supply tertancap dan saya raba IC CPU, tidak ada tanda kehidupannya. Ketika saya cek di test point 3 volt, menunjukkan 0 volt. Berarti listrik atau voltase dari power supply tidak masuk ke CPU. Ketika saya tes di test point 12 volt, terlihat normal. Ada dua kemungkinan untuk kerusakan seperti ini ya. Untuk mengetahuinya, saya akan melepas lilitan filter yang ada di step down. Nah, ini dia. Untuk memisah antara jalur CPU dengan jalur regulator step down.
Nah, lilitan filter tegangan sudah terlepas. Dengan dilepasnya lilitan filter, kita bisa mengetes jalur CPU dan jalur regulator secara terpisah. Di sini saya temukan regulator short atau konslet. Dan di area CPU terbaca normal ya. Nah, ini dia regulator yang konslet. Di sini tertulis 3 volt untuk test point. Jadi, saya akan mencoba menyuntik tegangan ke area CPU dengan voltase 3 volt ya, untuk melihat apakah CPU juga bermasalah. Saya menyolderkan voltase negatif langsung ke boardnya dan menyuntik tegangan positif dengan probe multitester. Saya menggunakan power supply eksternal ya. Dan ketika tertempel, terlihat lampu menyala. Kita tunggu sampai booting selesai. Nah, lampu kedip tadi menandakan booting selesai dan CPU normal. Jadi untuk kerusakan kali ini ada di area regulator step down ya. Saya akan memasang regulator eksternal seperti ini karena lebih praktis ya. Ini sudah saya modif dengan resistor 22 kilo di bagian trim potnya. Untuk yang masih baru dan belum dimodif, penampakannya berbeda ya. Nah, seperti ini. Ada trim pot kecil yang ada di samping lilitan filter. Kenapa saya mengganti dengan resistor? Karena untuk trim pot bisa bergoyang dan voltase bisa berubah. Langsung saja kita pasang dan kita suntikkan ke jalur yang menuju CPU. Sebelum kita suntikkan tegangan, kita cek lagi untuk memastikan voltase tidak over.
voltase terbaca 3,4 dengan power supply 5 volt ya. Saya akan mengganti power supply dengan standarnya 12 volt. Nah, voltase yang terbaca di multitester menunjukkan 3 volt. Jadi sudah mencukupi untuk mensuplai area CPU dan RAM. Dengan kita menambahkan alat sekecil itu saja, alat ini sudah kembali normal. Dan ini adalah kondisi mikrotik setelah saya rapikannya. Dengan hanya memasang alat sekecil ini dengan harga 5.000, mikrotik sudah kembali normal. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.